Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita bersama Kapolsek itu melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah tugas Polsek Marabliti. Nah, tadi penyemprotan itu dimulai dari SMP Negeri Marabliti, DSD, dan dilanjutkan di tempat-tempat umum lainnya. Jadi penyemprotan ini merupakan rangkaian dari kegiatan HUT Bayangkara yang ke-75 tahun 2021. Oke guys, kita lanjutkan nanti kita lihat seperti apa proses-proses penyemprotannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama kami dari Polres Musirawas dan Polsek Marabliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ketika sini hadir Pak dan Dr. Amin, hadir juga yang mewakili Camat Marabliti, juga hadir Kepala Sekolah SMP Negeri Marabliti, dan di sini juga hadir Dr. Maya sebagai KUPT Camat Marabliti. Pada hari ini kami melaksanakan penyemprotan massal disinfektan di sekolah-sekolah dalam rangka memperingati HUT 1 Juli tahun 2021 dalam rangka HUT Bayangkara, yang mana Polres Musirawas secara serentak melaksanakan penyemprotan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terutama dari pihak sekolah SMP Negeri Marabliti yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan telah membantu kami dalam acara penyemprotan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Didi Maya Kesuma dari Puskesmas Marabliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepolisian Polres Musirawas dan Pak Kapolsek dari Kecamatan Marabliti, dan juga Pak Danpos Ramil, Pak Camat, serta Ibu Kepala Sekolah dari SMPN Marabliti atas kerjasamanya dan sama-sama kerjanya terhadap pemberantasan virus COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera dapat ditanggulangi dan kita semua bisa sehat dan menjalankan aktivitas seperti semula. Salam sehat dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri Marabliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama Polsek Marabliti, KUPT, Puskesmas Kecamatan Marabliti, dan Ramil Kecamatan Marabliti yang hari ini melakukan penyemprotan, dan terkhusus kepada pihak kepolisian. Tidak ada kata yang perlu kami ucapkan lagi karena banyak-banyak terima kasih kami karena telah diperhatikan masalah COVID-19 yang mungkin di sekolah kami ada pembelajaran tatap muka, tidak ada lagi yang perlu saya ucapkan kecuali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ini kami menuju ke SD Negeri Muara Beliti. Jadi setelah di SMP, SD, dan sekarang kita ke salah satu SD lagi di Kecamatan Muara Beliti. Oke guys, kita langsung menuju ke lokasi. Zona hijau sudah hampir 2 bulan ini. Kemarin RT 7, RT 9, RT 8, ini sudah ada RT 3 lagi kemarin sore. Yang tapi klaster nanti heboh gitu. Sekolah ini jadi klaster, anak-anak terjangkit heboh. Jadi itu tetap itu ada cek itu. Ada. Hati-hati kalau dia istirahat, dia buka macet. Dia kalau main sama teman-temannya. Sekarang di RT juga kemarin sore ada situasi di rumah sakit. Kita tak tahu kan ada anaknya, ada pelaku sekolah di sini. Kalau dia OTG bahaya, kalau dia sakit seperti itu dia nggak dirawat. Kalau dia OTG sehat, itu lebih bahaya. Dia sendiri memang dia tak tahu tertular, apalagi kita yang lain-lain. Salam sehat dari saya, tetap semangat, presisi, Muara Beliti bebas COVID. Mantap!